Jangan lupa ya, di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terakhir ketemu kapan sih, Dek? Terakhir. Ayo. Keluarga jadi rame sendiri enggak tentang dijodoh-jodohin ini gitu. Oh iya, jadi bahasan bercandaan, ledekan. Seperti apa? Ngeledekin ya gitu-gitu. Cia tata gitu-gitulah. Cuman ya mereka bercanda. Tapi banyak yang support sama Bila. Keluarga. Support apa dulu nih? Kalau misalkan kapan kali ya, kita nggak tahu. Oh, ayah terutama. Ya mereka mah, maksudnya Dede temenan sama siapapun selama itu dampaknya positif, Dedenya bahagia, senang, yang mensupport aja, temenan aja sama siapapun, keluarga mah mensupport gitu. Dek, katanya kan si Bilar mulai belajar-belajar kayak main piano segala macam gitu. Itu buat ngedeketin Dede juga gak sih? Enggak, kan waktu di talk show kalau gak salah dia bilang juga karena memang pandemi kemarin daripada dia diam terus dia les piano, belajar-belajar alat musik. Itu bukan karena ketemu Dede juga. Ada rencana duet ya? Berdua sama. Ya kalau memang ada produser yang menawarkan ya kenapa enggak selama ada kesempatan gitu. Tapi ada konten lagi nggak nih di YouTube kamu bersama Bilal? Insya Allah ada. Insya Allah. Tungguin aja. Deh, makna 21 mungkin. Untung Dede sendiri makna 21. Ya, apa ya. Pokoknya mudah-mudahan Dede bisa semakin dewasa aja. Semakin dewasa. Semoga bisa menjadi orang yang lebih baik. Terus bisa, apa ya, lebih menyaring lagi ya hal-hal yang, ya kayak jadi kalau lagi bahagia jangan terlalu bahagia, kalau lagi sedih jangan terlalu sedih gitu sih. Ada belum tercapai mungkin yang Dede pengen capai ya, banget gitu. Ini yang 21 selain nikah. Selain nikah kan pasti. Apa? Dede tuh sebenarnya angan-angan karena waktu itu dia ditanya di talk show apa sih cita-cita Dede yang belum kecapai. Cuma pengen banget hidup di masjid, punya yayasan gitu. Pengen banget, tapi untuk ya maksudnya seiring berjalannya waktu mudah-mudahan Dede kasih umur panjang, rezeki dimurahkan, terus dimudahkan segala urusan yang mudah-mudahan insya Allah mudah gitu ya, bisa berkata sendiri. Amin. Tapi kan Dede mikirnya pengen maksudnya pelan-pelan lah gitu, maksudnya pemikiran untuk bekali akhir gitu. Itu dari kecil deh. Insyaallah. Udah mulai di mana tuh? Mau pengennya di mana gitu? Mau di Cianjur kita masih di. Pengennya sih Dede di Cianjur, tapi di mana aja lah pokoknya mah. Yang penting Dede punya. Amin. Dede berharap enggak Bilar ngucapin, Dek? Orang tahu. Ya, enggak juga sih. Doa, minta doa aja sama siapapun. Tapi harapan surprise gitu Dede segala macam. Ah, enggak. Maksudnya kan Dede juga udah besar ya, maksudnya udahlah. Minta doa aja sama semuanya. Jadi nanti kalau ulang tahun apa sih kado apa sih mungkin? Kalau dari sekarang kado apa ya, nggak ada sih sekarang mah, udah penting doain aja gitu sih Dede mah, karena udah makin Dede mau ulang tahun ya gitu, ya udah gitu sih. Doain apa nih Dede? Doain cepet nikah atau doain apa? Iya, pokoknya doain cepet apa? Doain yang baik-baik, nikah pun amin gitu, rezeki pun amin, sehat aja. Nikah isinya harus dong, harus siap kan namanya ibadah, kalau memang sudah ada kenapa enggak gitu. Oke. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.